Oke, selamat malam teman-teman semua, kembali di Awaza Official, tentunya channelnya cerita misteri teman-teman. Teman-teman, untuk cerita misteri kali ini kebetulan ada cerita misteri yang dibagikan sama subscriber kita. Ini namanya ialah Mbak Stella teman-teman ya. Jadi Mbak Stella ini dia menceritakan tentang keluarganya sendiri teman-teman. Jadi Mbak Stella ini ternyata keluarganya itu keluarga dokter, maksudnya ayahnya itu dia seorang dokter yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah teman-teman ya. Jadi bapaknya ini biasanya dipindah tugaskan di lain-lain tempat tergantung rumah sakit mana yang membutuhkan teman-teman. Nah, singkat cerita, keluarganya Mbak Stella ini dipindahlah ke daerah Jawa Tengah, di mana di situ masih pelosok teman-teman ya. Jadi di situ masih pelosok. Terus dari jalan raya itu cuman ada satu rumah sakit sama satu bangunan yang lain. Itu kayak sebuah pabrik seperti itu. Nah, keluarganya Mbak Stella ini ditempatkan di mes teman-teman. Ternyata mes yang dimaksud dari pemerintah ini ternyata masih berupa lahan kosong teman-teman. Dari sebuah lahan kosong, di situ sudah ada bahan material, sudah ada pasir dan segala macam, dan ada beberapa tukang yang siap untuk membangun mes tersebut. Kemudian ayahnya Mbak Stella ini katakanlah kita sebut namanya Pak Eko. Pak Eko ini datang ke bangunan tersebut. Di situ sudah ada para tukang, para mandor dan lain sebagainya. Dia bicara, Pak ini kapan mau dikerjakin? Secepatnya Pak, seperti itu. Nah, karena mesnya ini baru mau dibangun, akhirnya Pak Eko ini dia tidurlah di ruangan yang ada di rumah sakit yang dia dinas tersebut teman-teman, seperti itu. Nah, singkat cerita teman-teman ya, setelah selang beberapa hari dari mes yang tadi yang mau dibangun itu, Pak Eko ini bilang, ah mungkin hari ini sudah mulai siap dibangun nih. Akhirnya dia datang lagi ke sana teman-teman. Setelah datang di sana, ternyata di sana belum juga dibangun teman-teman. Ternyata dia ketemu sama Pak Mandornya, dia bilang, Pak ini kenapa belum dibangun? Ngomonglah Pak Mandor sama Pak Eko ini, Pak sebenarnya kita ini sudah kerja dari pagi sampai malam Pak, tapi ini nggak tahu kenapa Pak. Jadi setelah kita kerja sampai malam kita tidur, besoknya bangunan yang sudah kita rancang itu balik lagi seperti semula, jadi seperti tidak dikerjakan. Seperti itu. Ini Pak, Pak Mandornya bilang seperti itu. Terus sama Pak Mandor itu disarankan untuk ke orang pintar untuk nego, karena emang tempat tersebut ternyata adalah angker teman-teman. Akhirnya Pak Mandor itu akhirnya ke orang pintar tersebut dan nego. Boleh dibangun di tanah tersebut asalkan di belakang itu ditanami pohon pisang, terus pohon jambu air, di depannya itu pohon kelapa teman-teman. Itu syarat boleh dikerjakan, seperti itu. Selang beberapa hari mulailah pembangunan mes tersebut. Dan tidak disangka teman-teman ya, pembangunannya dia cepat sekali teman-teman. Jadi kalau kemarin begitu dibangun balik lagi, begitu dibangun balik lagi, sekarang ini dia seolah-olah dia cepat sekali. Seminggu kemudian sudah jadilah mes tersebut teman-teman. Akhirnya keluarganya Pak Eko ini atau keluarganya Mbak Stella ini pindahlah ke mes tersebut, karena kan dia sudah jadi teman-teman. Nah, waktu itu yang Mbak Stella ini masih umur sekitar kelas SMP ya. SMP itu sekitar umur 14
atau 15 ya teman-teman ya, sudah kecil tapi sudah agak besar lah gitar itu. Nah, setelah jadi satu keluarga ini, dia pindah di situ. Jadi di situ ada kakaknya Mbak Stella, berarti ada 4 orang, terus bapaknya sama ibunya yang tinggal di mes tersebut teman-teman. Nah, pertama kali saat memasuki rumah tersebut teman-teman ya, itu terasa agak aneh teman-teman ya. Jadi di kamarnya Stella ini itu kan dia ada kaca teman-teman ya, di situ dia ada kaca, setiap kamar kan biasanya ada kaca besar untuk merias seperti itu. Nah, si Stella ini dia tidur teman-teman, dia tidur, dia menghadap tembok. Nah, di tembok itu kan biasanya pasti ada bayangan ya teman-teman ya. Jadi di situ pasti ada bayangannya diri sendiri maksudnya ya. Di situ waktu Stella gerak itu pasti kan dia nggak akan mengikuti. Nah, waktu itu Stella agak-agak bangun gitu, dia memandang ke tembok seperti ini, memandang ke tembok, ada bayangannya dia. Cuman anehnya di atasnya kepalanya itu kayak ada muncungnya seperti itu tuh teman-teman. Cuman karena dia mungkin agak lelah, dia tidak memperhatikan teman-teman. Nah, dia bangun teman-teman, dia bangun duduk. Anehnya bayangannya ini dia nggak ikut bangun teman-teman. Loh, bayangannya kok nggak ikut bangun? Cuman dia nggak berani nengok ke belakang teman-teman ya. Nah, setelah agak lama tersadar, bayangan ini kok nggak ikut bangun. Setelah mau nengok, ternyata bayangannya ini baru ikut duduk teman-teman, baru ikut duduk. Karena Stella penasaran, akhirnya dia tengok ke belakang. Alangkah terkejutnya teman-teman ya, ternyata bayangan yang tadi di belakangnya itu adalah, kalau orang bilang waktu itu kan Stella dia nggak tahu teman-teman itu apa. Itu kalau orang bilang di sana itu pocong teman-teman, karena di atasnya itu dia ada tali pocongnya seperti itu. Nah, akhirnya karena dia kan kecil, teriak-teriak terus tiba-tiba pocong itu dia menghilang di atas langit-langit kamarnya dia teman-teman. Bapak sama ibunya datang, kenapa, ada apa, ada hantu, takut seperti itu. Cuman akhirnya si mamanya itu akhirnya tidur nemenin si Stella itu tadi teman-teman. Nah, ternyata teman-teman ya, teror yang kali ini itu ternyata nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Banyak sekali teror-teror yang lain yang menghantui keluarga tersebut teman-teman. Salah satunya pada waktu malam-malam, mungkin jam sekitar jam 9 sampai jam 10 malam, ini kan si mamanya Stella itu bilang, nanti cari kalau ada apa, abang-abang bakso lewat, panggilkan ya. Seperti itu si mamanya Stella. Baik ma. Akhirnya ada suara teng 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 teng, ada bakso. Nah, tukang bakso di daerah sana itu kan masih daerah pedesaan ya teman-teman ya, itu tukang baksonya itu biasanya menggunakan topi atau caping gunung teman-teman, caping kayak petani itu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, dia bilang ke abang bakso, pak bakso ya pak, orang apa yang jual bakso ini dia diem aja teman-teman. Yang agak aneh, capingnya ini dia melebihi dari pundaknya teman-teman, jadi kayak agak besar gitu loh teman-teman ya. Tuh, terus akhirnya pak bakso ya pak ya, terus dia pesen, terus dikasihkan mangkoknya itu teman-teman. Akhirnya mangkok itu dikasihkan ke Stella tadi teman-teman ya. Waktu diterima itu Stella coba melihat wajah dari tukang bakso itu ternyata. Ternyata teman-teman, di situ dia tidak punya kepala teman-teman. Jadi itu cuman apa ya, tubuh kemudian dikasih topi caping gunung itu tadi. Tadi kan dia kelihatan pendek seperti ini karena kan nggak ada kepalanya seperti itu. Akhirnya
Stella lari ke dalam rumah, terus baksonya ini dilemparkan keluar sambil teriak-teriak. Nah, dari dalam rumah ada kakaknya Stella, kan dia sudah SMA, agak besar. Ada apa kamu teriak-teriak? Ada hantu. Si apa kakaknya nggak percaya, mana ada hantu, kamu mengada-ngada aja kayak gitu. Akhirnya dia kan keluar. Di sana ternyata tidak ada apa-apa, teman-teman. Mana nggak ada apa-apa gitu. Oke, Stella kan kebingungan, karena apa? Karena tukang baksonya dia hilang. Cuman dari kejauhan ada lagi tukang bakso yang jualan. Kali ini rombongnya, yang tadi itu warnanya rombongnya putih, teman-teman. Kalau yang ini dia warnanya kuning. Pak, bakso. Karena yang kakaknya ini dia apa? Lapar. Panggillah tadi tukang bakso. Berdua sekali ini. Kalau tadi kan dia Stella sendirian. Akhirnya berhentilah tukang bakso yang kedua, teman-teman. Yang kedua ini juga agak aneh. Jadi dia sama pakai caping yang tadi, caping gunung seperti itu. Cuman emang dia agak tinggi, teman-teman. Jadi yang tadi kan capingnya agak rendah karena emang gak ada kepalanya, ini agak tinggi sedikit gini. Bilanglah si kakaknya Stella tadi ini, "Pak, bakso dua ya." Oh, tapi yang ini dia juga enggak menjawab obrolannya si kakaknya ini. Buatlah bakso dua. Makan sini ya, Pak. Pakai mangkok. Akhirnya dua-duanya ini dikasihkan mangkok sama tukang bakso tadi. Nah, kali ini yang lihat ini adalah kakaknya Stella itu. Dia bilang sama tukang bakso, "Pak, tadi itu adik saya ini ketemu hantu tukang bakso." Si abangnya tadi bilang, "Seperti apa?" "Ya seperti bapak ini, tapi ini Pak, dia nggak ada kepalanya." Bapaknya cuman gitu. Setelah bakso diterima, si kakaknya Stella ini, dia juga melihat ke arah wajahnya tukang bakso yang barusan ini. Ternyata teman-teman, wajahnya itu dia terbelah menjadi dua, teman-teman. Jadi topi atau capingnya itu separuhnya seperti ini, teman-teman. Mereka berdua lari sambil melemparkan mangkok itu, teman-teman. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah, terus mengunci pintu, nggak jadi makan bakso, teman-teman. Dari situlah mereka mulai mulai was-was. Kenapa rumah ini begitu angkernya? Seperti itu mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa kok angker sekali ya rumah ini ya? Dan keangkeran rumah ini, teman-teman ya, itu tidak sampai di sini, teman-teman. Salah satu kejadian yang masih diingat sama Mbak Stella ini, itu pada waktu dia pulang sekolah sendirian. Jadi papanya itu kan lagi dinas, terus mamanya juga keluar arisan. Nah, kakaknya kan belum pulang, teman-teman ya. Kakaknya ini dia masih sekolah. Karena kan kalau yang SMP dia pulang duluan. Waktu pulang itu ya, teman-teman, dia totok-totok. Yang bukain pintu ini mamanya, teman-teman. Terus dia kayak biasanya, terus sama Salim sama mamanya itu, terus bilang, "Ma, gimana kabarnya, Ma?" Mamanya ini dia nggak ngomong, teman-teman. Cuman menyeringai aja, jadi kelihatan giginya aja seperti itu. Terus masuklah dia ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini ya, teman-teman ya, di ruang tamu itu dia ada sofa. Biasanya kan kalau sofanya ini disebutkan, ini sofa buat mamanya, ini buat papanya. Kalau yang panjang ini biasanya kan gantian, kadang Stella, kadang kakaknya, seperti itu. Nah, mamanya yang ini itu dia tidak duduk di sofa yang biasanya dia pakai duduk itu, teman-teman. Jadi tidak duduk di sofa yang biasanya mamanya pakai. Dia duduk di sofa yang panjang itu. Cuman dari situ Stella itu dia ya agak merasa aneh. Cuman mungkin mama lagi capek atau apa. Sudahlah, Stella bilang gitu. Akhirnya dia ganti baju dan segala macam. Nah, akhirnya mah aku mau tidur, mah. Mama
istirahat dulu ya. Mamanya cuman seperti yang tadi, dia cuman tersenyum sambil kelihatan giginya aja. Seperti itu teman-teman. Akhirnya si Stella tidurlah di kamar. Selang 15 menit Stella kebangun. Terus mungkin dia haus, terus ambil air minum di dapur. Nah, kan antara kamarnya sama mamanya itu kan melewati gini teman-teman. Setelah ambil apa minum itu, dia melewati kamar mamanya. Nah, mamanya di situ tidur, dia kayak selonjor gitu teman-teman. Selonjor, matanya ini dia tidak terpejam teman-teman. Dia tidak terpejam, menghadap ke atas, sama giginya tetap menyeringai teman-teman. Mama kok aneh. Di setelah kan dia, wah mama kenapa ini ya? Dia mulai curiga teman-teman. Nah, terus dia bilang, "Ma, saya lapar." Mamanya diem, "Ma, saya lapar." Nah, dia mau melangkah lagi ke si Stella, melangkah ke ruang apa? Ruang makan. Kan dia miring gini teman-teman, miring gini kelihatan. Mamanya ini bangun, itu kan kalau orang biasanya dari bangun kan duduk dulu terus berdiri. Ini enggak. Dari berbaring dia langsung berdiri gini teman. Dia langsung berdiri. Dari situ Stella langsung kaget. Wah, dia mulai berpikir ini bukan mamaku ini pasti. Terus akhirnya dia bilang, "Ma, aku keluar dulu ya, Ma ya." Dia lari. Cuman seperti perasaannya Stella itu mamanya itu ada di belakangnya dia seperti itu. Tapi dia enggak peduli, dia buka pintu terus lari, teman. Lari, dia menuju ke tetangga sebelah. Nah, sampai di situ di tetangga sebelah barulah dia, untungnya dia masih bawa HP teman-teman ya. Jadi dia masih pakai baju yang buat tidur tadi, dia bawa HP. Dia telepon ke mamanya. "Halo, Ma." Mamanya yang angkat. "Ya, kamu di mana, Stella?" "Aku di rumah loh. Ngapain di rumah? Kan mama tadi sudah kasih nasi di kulkas. Mama malam ini tidak pulang, lagi nginap di rumah teman. Kamu jangan pulang dulu, kamu sama kakakmu." Akhirnya kan Stella juga lemes teman-teman ya. Ternyata itu tadi memang ya mungkin ya pocong yang tadi teman-teman, yang menyerupai mama Stella itu tadi teman-teman. Memang rumah atau mes yang tadi dibangun itu benar-benar angker teman-teman ya. Ini ada lagi juga Stella bercerita. Jadi Stella di situ kan dia kursus juga teman-teman ya. Dia kursus. Nah, di situ dia mendatangkan guru kursus teman-teman ya. Guru kursus namanya Bu Winda. Dia dari jam 3 biasanya pulangnya nanti sampai jam 6 teman-teman ya. Setelah belajar itu Bu Winda ini yang ngajar kursus si Stella, dia pulang. Di depan rumahnya Stella kan ada pohon kelapa ya teman-teman ya, ada pohon kelapa. Tiba-tiba itu ada yang manggil ibu ini, "Ibu, kesini dong." Si Bu Winda ini dia tolak-tolak kanan kiri, "Wih, ada yang manggil aku ya, tapi nggak ada suara, nggak ada orangnya teman-teman, cuman suara aja." "Ibu, suaranya ini kecil teman-teman, cewek tapi kecil." "Sini dong." Dia terus tolak-tolak lagi kanan kiri, nggak ada orang lagi. Karena marah, karena kan dia merasa dia kan ibu ini kan sudah berumur ya. Terus kok dipermainkan, nggak ada yang manggil-manggil tapi nggak ada orangnya. Dia marah, "Kamu di mana ini? Kamu jangan mempermainkan orang tua." Kali ini disambil ketawa-ketawa itu dia ngomong lagi, "Ibu, aku di sini." Nah, Bu Winda ini dia nengok ke atas kelapa teman-teman. Ternyata di situ itu ada kepalanya, kepala kuntilanak itu sambil ketawa-ketawa dan senyum ke arah Bu Winda itu tadi teman-teman. Sambil ngomong kayak tadi itu diulang-ulang lagi, "Aku di sini, Bu." Sambil kayak gitu. Akhirnya Bu Winda ini dia lari tunggang langgang teman-teman. Dan besoknya dia nggak mau lagi
ngajar kursus di rumahnya Stella ini teman-teman. Karena yaitu karena wah benar-benar angker sekali teman-teman di sana ya teman-teman. Seperti itu. Itu tidak hanya di situ ya teman-teman ya. Karena emang apa ya? Karena mes ini setelah keluarganya Pak Eko ini tanya-tanya, ternyata mes ini dulunya bekas pembantaian G30 SPKI teman-teman. Jadi ada yang dipancu, ada yang pokoknya di situ semua ditaruh situ teman-teman ya. Seperti itu. Terus si Stella ini pernah nanya ke orang pinter yang kemarin bangun rumahnya ini, kenapa kok apa rumah ini minta syarat di belakang itu harus ada pohon pisang, ada pohon jambu, ada pohon kelapa. Ternyata gini teman-teman, yang pohon pisang itu ternyata di situ tempat atau rumahnya para pocong teman-teman. Mereka tinggalnya di situ, di belakang itu. Di pohon apa? Jambu itu juga ternyata itu di sana tempat tinggalnya apa ya? Ini semacam kuntilanak seperti itu teman-teman. Jadi emang itu persyaratan yang diajukan dari yang nego tadi loh teman-teman, sama orang benar teman-teman. Setelah itu masa purna dari Pak Eko selama di situ sudah selesai, akhirnya mereka pindah teman-teman, kapok. Mereka cuma tinggal di situ selama sekitar 3 bulan. 3 bulan itu pun banyak sekali hal-hal gaib yang di apa ya, dilewati sama mereka teman-teman. Ya, sepertinya itu aja teman-teman ya. Cerita misteri kali ini, barangkali ada dari teman-teman yang punya cerita misteri yang bagus, boleh komen atau inbox di email kita awaja.ceritamisteri@gmail.com. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.